Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA mendesak beberapa penaja supaya melunaskan segera bayaran tunggakan penajaan bagi musim 2017. Presidennya Bibi Ramjani Ilyas Khan berkata melalui laporan yang diterima persatuan itu masih terdapat penaja yang belum berbuat demikian. Difahamkan tajaan tersebut melibatkan jumlah melebihi RM1 juta. Beliau merayu agar mereka dapat menyegerakan bayaran tersebut bagi menyelesaikan masalah tunggakan gaji yang dihadapi KAFA ketika ini. Penaja sebenarnya hok tak settle lagi bayaran. Beberapa penaja hok ada dah dibaju tapi dia tidak settle lagi bayarannya. Jadi kami minta tolonglah kepada penaja-penaja tolong bantu. Tolong bantu. Sebab Kak B ni tak dekat apa-apa pun Kak B. Kak B nak tengok bola ni, kata macam apa dah? Bangkit kembali. Jadi kita sebagai seorang penaja, bila kita sudah taja, dia sudah bawa dah benda-benda tu. Duduk main, gapo tinggal 3 game je lagi. Jadi minta tolonglah bantu dari sudut gapo hok dia janji untuk kita boleh bayar gaji tak apa dah. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Kota Baru selepas mengadakan pertemuan dengan barisan pemain Piala Presiden Kelantan 2017. Pada majlis tersebut, Bibi turut menyerahkan bayaran 2 bulan gaji iaitu bagi bulan Julai dan Ogos yang tertunggak kepada 28 pemain terlibat termasuk jurulatih. Ia sebagai motivasi kepada pemain agar beraksi dengan lebih cemerlang dalam Liga Menentang Negeri Sembilan di Stadium Sultan Muhammad IV Kota Baru Khamis ini.